Kementerian Negara kan undang-undangnya sudah ada. Tugas eksekutif pemerintah setelah disumpah adalah menjalankan peraturan perundang-undangan. Nah, di dalam peraturan perundang-undangan itu kalau tidak salah, saya lupa persis pasalnya itu kan sudah ditentukan jumlahnya. Sehingga kita tidak bisa merubah kecuali peraturannya dirubah. Kalau orang mengikuti itu maka atau membuat sendiri aturan maka melanggar undang-undang, nggak boleh. Semua alasan sangat mungkin, tapi kecurigaan publik pasti mengarah ke sana. Kalau sudah ada undang-undangannya, mau apa lagi begitu. Tapi saya paham, karena saya politisi sangat paham. Pasti politik akomodasi akan dilakukan.